Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudara, sahabat, subscriber, sahabat di channel dimanapun semua berada. Semoga kita dipertemukan semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi saudara, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa bersilaturahim kembali ke tempatnya si Mak Pong. Dan mudah-mudahan Mak Pong dengan kedekatan kita dengan menyambung tali silaturahim atau menyambung ukhuwah, insya Allah beliau akan terketuk hatinya untuk segera benar-benar hijrah. Dan apa sebetulnya yang membuat beliau ini tertunda? Ya, karena beliau sudah bertemu dengan kiai, katanya masih belum. Bertemu dengan ustadz juga belum. Dan pengen ketemu sama Sapulidin supaya dapat jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah. Maka daripada itu kita tidak bisa memaksakan. Ya, kita tetap untuk terus semangat buat si Mak Pong ini. Tersentuh hatinya memang benar-benar lillahi ta'ala karena Allah ingin hijrah. Bila saudara, daripada itu kita seperti biasa bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita semua sebagai umat daripada Nabi Muhammad SAW mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti insya Allah. Tentunya juga buat saudara di luar sana, jangan sungkan untuk bersolawat. Karena dengan bersolawat itu selain mendapat syafaat dari baginda Rasul, kita juga diberikan Allah ketenangan jiwa, ketenangan dalam hati kita ataupun nurani hati kita, dan diberikan dengan kesabaran insya Allah. Dan tentunya juga buat anak muda di luar sana, teruslah untuk hindari narkoba, teruslah untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak muda, jauhi dari pergaulan bebas, jauhi dari segala hal yang berbau dengan alkohol, begitupun juga dengan maksiat. Maka daripada itu kita sedikit banyak mampu membantu aparat di negeri ini, membantu tugas daripada Badan Narkotika Nasional Indonesia, bantu daripada orang tua yang selama ini mendidik anaknya tapi terkena pergaulan bebas sehingga menjadi rusak. Maka daripada itu hindari narkoba. Baiklah, kita berselawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun uktfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wal fatimah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi saudara kita alhamdulillah tidak begitu lama perjalanan, kita langsung mulai saja. Alhamdulillah tidak ada halangan dan kita mau melihat kondisi si Sentot ini ya saudara, karena semalam kita kemalaman. Alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayo. Oh, tumben baju jaket. Lagi tak lemak badan. Ah, gitu enak badan. Ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Akhirnya kita mulai. Sehat. Dinok. Masya Allah. Allahu Akbar. Saudara kita Sentot. Alhamdulillah ada Bang Len juga. Intens kayaknya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentot. Malam tak guru balik. Belum belum baliknya nih. Belum balik. Ini belum ada yang balik. Belum ada yang balik galau berarti ya. Oh iya ini mik. Maaf. Alhamdulillah. Sehat galau. Alhamdulillah. Kasih pencerahan dulu. Haji udah balik semalam kan. Oh, dikasih pencerahan. Pencerahan. Alhamdulillah. Jadi itu betul-betul apa? Kalau memang nak melo, ayo, mending. Di pencerahan dulu. Tapi baik, alhamdulillah kabarnya, Abang Sentot kita. Alhamdulillah baiklah. Masih agak pening-pening katanya tu. Maklum, efek dari kemarin kan ilmunya dicabut kan cerita. Sampai sekarang belum pernah, belum cerita dia. Kutanya diam. Sampai di mana? Oh, ilmunya.
Tapi Dindo lah tahu. Allah alam. Tapi luar biasa ilmu seribu jin itu. Memang hebat. Tadi malam kan aku sudah cerita kan. Sebelum kita nemui dia tuh kan, memang orang hebat jin. Masya Allah. Panglima perang aku ini. Dulu ya. Jadi udah makan abangku? Belum. Belum makan. Jadi masih tidak banyak apa? Cerita linglung, masih linglung kan. Ramun masih. Nah, itu. Efek dari ilmu ya, tadi mungkin ya. Mungkin. Dimaklumilah. Memang seribu jin itu kalau tidak apa? Tidak terkontrol oleh orang yang membawanya, memang kebanyakan oleng. Karakter ilmunya gitu ya. Iya, kebanyakan orang yang belajar jin seribu itu oleng. Oleng itu apa? Maaf gila kalau bahasa ininya itu. Kasarnya. Gitu. Oh, jadi. Jadi harapan saya juga buat abangku si apa ini? Namanya si Sentot ini, kalaupun memang apa diberikan ketenangan nantinya, ya saya tidak memaksa. Taubat lillahi ta'ala, atau sementara bukan saya mengizinkan karena saya juga nggak ada hak karena bukan tangan saya langsung kan gitu, atau tapi di sini ada yang saya hargai, di sini adalah Kakando kita Mapong. Kalau beliau ingin bagaimana ya, saya mah nggak bisa apa-apa, hak daripada Mapong sendiri gitu. Nggak, maksud aku tuh cak ini. Coba Dindo apa terawang dulu apa cak mano kan? Efeknya apa dia ini waktu itu apa? Ada tu ikhlas tidak dia? Kayaknya masih apa? Dendam apa ini? Mungkin masih tidak ikhlas itu. Yo, nah itu. Emang ada yang ingin diceritakan dari abang kita Sentot ini? Ya, kalau ingin bertobat, bertobat sama Samo. Dini ada apa? Ada omongan malam tu. Minta dibalik ke? Itu. Coba dan Dindo tanya Dewi. Maksudnya cak mano itu, bang kita setat? Ya, aku minta balik ke mau kemarin. Engkau cabut kemarin. Baca dah kira-kira. Kalau ilmu itu ya kalau udah ditarik itu sulit untuk dikembalikan abang kita Sentot, karena ilmu itu ya kalau memang bang Sentot ingin taubat ya kenapa harus dikembalikan itu sebetulnya. Abang Sentot ini pengennya dikembalikan tuh dengan alasan apa, alasan apa aja itu? Masih belum ikhlas tadi jadinya tuh. Ya, pengennya mereka-mereka ini kan tobat bareng-bareng dengan aku. Jadi masih beda itu Dindo. Jadi masuk aku, masuk dia tuh minta dibersihkan loh kami ini. Jadi masuk aku sabar, sabar kamu. Karena kami ini kan masih ada musuh-musuh yang lain nih. Itu kan setelah musuh-musuh itu kan selesai ke Galo, kekuatan aku ini kan sekarang ini kan bertambah. Ada Blen, ada Ye. Aku punya rencana juga bagi kita tambah yang lain Sentot ini, tambah yang baru kan. Itu tambah untuk bertahan baik kan. Ditambah ilmu untuk bertahan. Jadi maksud aku bareng-bareng kayaknya, bareng-bareng tobat galo ya, tobat semua maksudnya gitu ya. Jadi tujuh
Tujuh yang dimaksud kemarin? Iya, tujuh yang dimaksud kemarin, yang Dindo pengen kenal dengan aku itu kemarin itu kan. Uh-huh. Ini Siko-Siko kan sudah aku kenal kan. Uh-huh. Itu ajak kalau kemarin-kemarin. Tapi kayaknya si Sentot ini sudah tidak sabar. Kayak berontak lah, ngapu aku yang dicabut ya. Apa kamu belum? Itu ini masalah pembangkang. Kayaknya mungkin satu lidi lebih tahu. Kayaknya dia di bertolak belakang dengan. Iya, orang aja. Dengan itu. Coba di rukiah dulu lah. Di rukiah. Eh. Coba aku minta nama satu lidi. Aku minta di rukiah. Untuk apa rukiah? Ada lagi ilmu aku ni nak rukiah. Tidak, biar hati tenang. Biar aku. Kayaknya masih benar-benar masih. Ya. Cak mana abang kita Sentot rukiah? Untuk apa rukiah lagi? Kan kata lagi ilmu aku ni. Kena kamu ya, biar tenang. Biar tenang. Iya. Biar tenang ya. Ini masih ngaruh kayaknya. Jadi kita rukiah dulu ya. Rukiah beda apa? Iya, betul cepat. Nah ini apa? So, iya. Aku tak mungkin ngajak. Tak bener lah. Yeah. Sudah, tak apa. Ikhlas ke baik sudah. Kayak ini nih. Tak tahu ada perjanjian apa kayak. Kalau mau rukiah, aku balik melok dia baik aku. Jangan di sini lagi. Kalau memang benar kemana rukiah, aku melok dia. Kita bareng-bareng lagi. Kita bareng-bareng lagi. Udah apa-apa. Jadi di rukiah ya? Dikit rukiah. Ya. Saya nggak ada, saya nggak bisa menolak Bang Sentot. Bukan nggak mau mengajak abang kita Sentot, tapi di sini yang punya hak kan Kakando kita. Jadi cak mana Kakando? Sudah ada bang. Rukiah be. Kalau untuk ikut sama saya? Kakek. Biar kakek baik menjaga. Aku kan punya. Ya. Biar kita kakek. Iya. Masalah aku begini. Tunjuk pencerahan dulu. Aku butuh dia. Hmm. Untuk menghadapi kawan-kawan yang lain aku butuh. Ya. Pokoknya habis di rukiah, kakek urusan Sentot balik ke aku. Situ ya. Iya. Ya, sudah. Saya cuma bisa rukiah aja gitu ya. Iya. Mudah-mudahan lah. Maaf Abang Sentot, saya rukiah doalah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وَشِيَعَ كُرَسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُدُّ إِبْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بسم الله الذي أدبر ماشي ماشي udah bersih ini mungkin hati aja belum tenang ini udah bersih memang udah kemarin kan ku tarik ilmu sekalian aku bersihkan juga ya. Berarti hati baik belum tenang hati aja mungkin belum tenang maklum kalau sudah kalau udah bersih kayak biar aku yang biar aku apa kasih wejangan lagi. Iya, kalau masih nak kami injuk pencerahan pencerahan lagi kan nampaknya kami kaget kalau melok ini jadi ini kayak ada yang masih ada yang mano kan mungkin memang niat dia bagus niat dia bagus ya kan itu akui niat dia bagus ya dia bagus itu begini Dindo dia ini kayak berontak kenapa yang dicabut itu cuman dia baik nah dia ini takut lagi aku ini punya niat jelek sama dia dengan pasti posisi dia kan lagi kosong nih ya tak
Tidak mungkin. Aku nak bunuh kau. Itu. Amal aku, Ton. Amal aku. Hah? Kalau nak aku bunuh tuh si Iyek semalam itu. Tidak sejahat itu, Ton. Malam itulah selesai kau. Malam. Kalau aku nak bunuh kau. Demi Allah. Kalau aku punya niat macam-macam dengan kau. Sudah baliklah. Cak Asal, kita gabung duduk sini sambil kita menemukan waktu yang tepat. Iya. Capek itulah itu ngopi, makan sama-sama. Tapi udah makan Bang Ustaz, tadi bilang belum ya? Belum makan berarti Kak? Sama kayak sebentar. Aku kasih wejangan di depan. Gak boleh dia. Ah, udah apa-apa. Kita ambek filsafat sapu lidi itu. Lidi itu kalau sikok patah. Tapi kalau dia jadi sapu, lah banyak. Nah, itu juga kita. Kalau kita bersatu. Itu akan kuat. Benar. Nah, setelah kita nih balik lagi ke asal. Ya sudah, kita lepas juga loh. Nah, tenggelam lah bumi ini gitu. Ledak lagi di sini. Ledak lagi di jalan ini. Ya, jadi maksud aku, malam ini sentot aku izin ke Bali ngomong sama keluarga kan kejadian itu kan. Berasa keluarga mendukung. Gitu ya. Pasti. Ya kan? Kau tenang. Tiap malam tidak lagi nak singitan tidur. Balik ke rumah kan. Tidak diuber-uber lagi. Ya kan? Apa aku antar baik balik malam ini? Cak mana? Biarlah. Just, ini biar kami biar ngantar. Biar kau kami kasih. Kakek kan repot di sini kan. Sampai lidi. Biarlah. Apa aku malah dia balik? Kaget. Biarlah masing-masing kita gitu, kan. Biar kami kan balik kampung kan. Kan. Kaget ngerepot di Dindo. Biar kami nganter. Tanya dia bilang, dia repot tapi tidak. Dia repot aku malah dia. Mereka kamu nak repot kamu. Jadi kami tuh masih ada nak di kami omong lah sama dia. Satu lagi. Sudah itu kan. Pokoknya tapi bang. Betul ya. Dindo. Ngapa? Sudah itu ya tinggal latih be. Iya. Aman ini bersih udah bersih. Kemarin ku tarik jin 1000. Betul betul udah kate pengaruh. Betul, alhamdulillah insyaallah. Karena waktunya belum itu, belum mungkin panjang. Mungkin memang dalam bentuk batin masih ada yang mungkin ada rasa geram mungkin kan gitu kan data. Pokoknya abangku sentot, tenang saja. Kalau di dalam hati itu memang benar-benar taubat, niatnya bersih, Allah yang akan melindungi. Jangan takut dalam segala hal ya, pokoknya kita saudara, kita doakan juga abang-abang kita dari abang Mapong, Bang Alen sama Iye juga itu kan nanti akan terbuka hatinya untuk hijrah benar-benar ada waktunya dan kita bisa bertobat bersama. Dan masih ada 3 lagi katanya kan, atau ya, masih ya. Ingin diketahui gitu ya. Aku niat aku cuma itu. Kalau kami dituju 7 penjuru ini sudah duduk di sini baru. Kau pegang omongan kakak kau nih. Itu nih lanang. Oke. Ya untuk sementara biarkan aja ya, ikuti arus sama daripada. Kami nak nostalgia dulu. Oh cerita dulu ya. Iya. Nostalgia. Ya mudah-mudahan kita semua akan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Diridhoi dalam setiap niat baiknya. Amin. Saya tidak bisa memaksakan karena hak yang sebenarnya hak hanya milik Allah. Dan sama Allah akan membolak-balikkan hati manusia. Mungkin saat ini belum, mungkin besok dibolakkan atau dibolak-balikkan Allah sehingga pas waktunya untuk benar-benar di jalan Allah. Saya terima kasih banyak Abang Kumapong, Abang Len, termasuk juga Ye, dan termasuk juga Sentot. Saya mengenal orang baru lagi nih. Karena saya pengen memang benar-benar tujuan daripada Mapong hanyalah beliau yang mengetahui. Dan saya yakin kepada Allah, karena saya sampai detik ini masih mau kesini dan terbuka.
aku juga berharap momen-momen ini Dindo selalu di samping aku. Ya boleh, insya Allah. Ya. Sabar, abangku Sentot. Ya, mungkin. Ya mungkin setelah ketemu lagi, ketemu sama Dindo lebih tenang dia. Tapi kayak pengen, tapi pengen dibalikkan jin seribu. Pengen ya, nih. Lagi butuh, kenapa alasannya? Lagi butuh, Pak. Lagi butuh. Coba jago. Kalau balik gawe damo. Kau pengen. Ya. Jangan. Mungkin dia lah mau balik. Coba-coba jago aku, Pak. Jago-jago, ya. Kuat ini. Kuat. Coba-coba diri, Pak. Kami dari nol. Oh, Ya udahlah, saya nggak bisa. Intinya terima kasih banyak lah. Saya tadi setidaknya mengisi hari saya untuk silaturahim kemari. Kami juga senang. Senang lah, ya. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak bisa lama, abangku. Apa ada acara? Kalau dibilang acara, saya ini banyak sekali acara. Karena saya yang termasuk pengangguran banyak acara. Pengacara. Intinya, alhamdulillah, banyak kegiatan. Walaupun saya nggak begitu tayangkan di YouTube. Karena memang ini alur cerita, saya tayangkan. Memang banyak di luar sana saya kontak. Jadi aku sudah putusin uang untuk mengundang. Mengundang apa? Ya, salah satu yang tujuh penjuru tadi. Si kok yang aku undang. Iya, udah diundang, ya? Udah diundang, jadi tinggal momennya, Be. Jadi harapan aku, pada saat momen aku ketemu, mungkin Dido mendampingin aku, kan? Boleh, boleh. Sebab tidak mudah untuk meyakinin, ngajak uang. Itu tidak mudah. Pokoknya aku butuh bantuan Dido. Boleh kali kita ketemu. Harapan aku jangan sampai ada lagi peperangan, jangan sampai ada lagi itu. Semoga baik-baik lah. Iya, dengan sekedar ketemu sama Dindo untuk kasih wejangan, mereka terbuka hatinya, kan. Ya, mudah-mudahan. Dan dengan sadar dewek dia bisa galak merok. Tapi ini anak buahnya dari perjalanan, maksudnya lagi. Belum baru tadi siang aku sampai ke pusat. Gak dia ada jawaban di paling. Iya. Aku gitu. Boleh. Ya, sudah. Pokoknya kontak, Be. Siap. Atau dah aku yang kontak. Siap. Iya. Siang tadi aku maaf bukannya Cak Mano. Jangan kata pun aku. Iya. Aku tadi tak ngomongin sempat inilah. Siang tadi Dindo tuh kesini kan kalau. Iya. Susah kalau siang bangku. Sebab siang tadi sempat mancing emosi dia ni. Mancing emosi. Ini ketemu Dindo be tenang. Si Ye sama ini lah sudah terpancing tadi. Masih istilahnya lo. Yo. Sengak. Dia masih nak istilahnya. Labil. Baru mungkin. Tapi lah mungkin aku jadi. Ya udahlah. Terima kasih banyak nih saya. Ya ingin lanjut lah. Setidaknya saya mengisi hari saya. Silaturahim. Belum ngopi nih. Udah apa-apa lah. Capek apa? Bosan ngopi terus. Udah biar lah. Oke. Jadi melok balik. Melok balik. Tuh mendingin ke melok balik aku. Tenang ya, ini kan lagi tenang. Ya sini melok dulu. Ini tenang ya. Iya tenang. Ya sudah. Jangan ngerobal lagi lah. Tenang lagi. Oh iya maklum lah. Ya sudah. Oke, terima kasih banyak abangku Sentot ya. Hati-hati di jalan. Kok sayang nasihat saya sendiri sih. Pokoknya doakan supaya saya selamat sampai tujuan lah. Ya. Abang-abang yang dola ya. Jangan. Oke. Terima kasih banyak, kita udah ditunggu sama insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Udin? Oke. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada apa?
Di balik semua ini sayang, hanya Allah mengetahui semuanya. Alhamdulillah saudara, di mana ya kita ketahui sendiri, tetap berkomentar positif. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar-benar selalu diberikan Allah kemudahan, kelancaran di setiap perjalanan kita, karena kita selalu menanamkan niat dan tekad baik. Insyaallah kita lanjut perjalanan pulang, karena saya ada waktu saudara, ada janjian. Insyaallah tetap berkomentar positif lah. Oke. Baiklah saudara, sampai di sini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.